Inilah hasil jadwal dan klasemen terbaru pekan 16 Berliga 1 2023. Jumat 20 Oktober 2023. Untuk laga sore hari, ada hasil terbaru dari Bali United melawan Persebaya Surabaya dan inilah hasil pertandingannya. Di laga lainnya ada Persikabo 1973 melawan PSIS Semarang pada waktu yang sama dan inilah hasil pertandingannya. Jadwal selanjutnya ada Super Big Match antara PSM Makassar melawan Arema FC pada Jumat jam 19 waktu Indonesia Barat live di Indosiar. Inilah klasemen sementara dari Liga 1 sampai pekan ke-16. Puncak klasemen masih ditempati oleh Borneo FC dengan 31 poin, diikuti oleh Madura United di posisi kedua dengan 30 poin. Di papan tengah ada Persija Jakarta dengan 20 poin. Berikutnya ada Persis Solo dengan 20 poin. Untuk tingkat terbawah ada Arema FC, Persikabo 1973 dan juga Bayangkara FC di posisi ke-18. Inilah top skor sementara dari Liga 1 sampai pekan ke-16. Ada Hugo Almeida dari Arema FC dengan 11 gol, diikuti oleh David Da Silva dari Persib Bandung dengan 10 gol. Dan gila bola, jangan lupa untuk subscribe ya teman-teman, supaya tidak ketinggalan informasi sepak bola terbaru setiap hari dari kami.